Untuk menjadi dokter hewan, yang jelas dia harus sudah dilantik menjadi seorang dokter hewan. Jadi waktu kuliah mengambil jurusannya kedokteran hewan, ada universitas yang dia bentuknya sudah fakultas kedokteran hewan, ada yang masih menginduk di fakultas kedokteran, tergantung universitasnya. Setelah menempuh pendidikan sarjana kedokteran hewan, melanjutkan koasistensi pendidikan profesi dokter hewan, tahapannya mirip seperti kalau kita kuliah dokter umum atau dokter gigi, itu sama persis. Setelah dilantik menjadi seorang dokter hewan, nanti masih ada ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh universitas bersama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Setelah itu baru nanti melengkapi berkas-berkas perizinan dan lain-lain, serta harus mengupdate ilmu serta skillnya agar ketika praktek sudah siap. Untuk pendidikan, untuk S1 tadi, kalau semisal lancar 3,5 tahun sampai 4 tahun sudah bisa jadi sarjana kedokteran hewan. Lanjut koas, koas biasanya butuh waktu 1 sampai 2 tahun. Jadi kalau di total untuk masuk kedokteran hewan hingga dilantik menjadi dokter hewan butuh waktu sekitar 5 sampai 6 tahun. Setelah itu, untuk siap praktek tergantung setiap individu. Kadang ada beberapa individu yang dia sudah dilantik tapi belum merasa PD untuk praktek, jadi dia memutuskan untuk ngambil kursus bermacam-macam hingga membutuhkan waktu yang lama. Namun ada beberapa yang memang mungkin waktu kuliah sudah banyak pengalaman, gak cuma dari kampus tapi juga magang-magang atau praktek di tempat dokter hewan lain, akhirnya skill juga ilmunya sudah banyak. Ketika dia sudah dilantik, dia sudah siap untuk praktek. Untuk menjadi seorang dokter hewan, kualifikasinya harus apa saja? Yang pertama ya, dia harus cinta hewan. Kalau semisal sudah kuliah, sudah jadi dokter hewan, tapi feel ke hewan tidak ada, ujung-ujungnya gelar dokter hewan hanya sebagai gelar. Kadang nggak dipakai buat dia bekerja, tidak dipakai untuk keseharian. Yang kedua ya, harus menempuh pendidikan profesi dokter hewan dulu, melalui koasistensi, setelah dilantik baru bisa menjadi dokter hewan. Terus mau jadi dokter hewan seperti apa? Itu kembali lagi ke setiap individu. Harus kita menanamkan ke diri kita sendiri, kita kedepannya ingin membentuk seorang dokter hewan yang seperti apa? Apakah memang dokter hewan yang sesungguhnya bisa untuk semua jenis hewan, semua untuk tindakan bisa dilakukan, atau hanya ingin menspesialiskan diri ke hal tertentu atau spesies tertentu? Contoh, ada juga dokter hewan yang dia sudah jadi dokter, dia hanya ingin melayani anjing kucing. Ada juga dokter yang dia sudah maunya cuma anjing kucing tapi maunya hanya bagian operasi. Itu kembali lagi ke setiap individunya. Sebagai seorang dokter hewan, sekali lagi yang pertama tadi dibutuhkan, dia harus penyayang hewan. Yang kedua, memiliki komunikasi yang baik. Kenapa komunikasi yang baik? Karena pasien kita bukan manusia, pasien kita adalah hewan. Kita berbicaranya bukan ke hewan tapi ke manusia yang sebenarnya, yang kita ajak komunikasi dia tidak merasakan apa yang dia sedang rasakan, sakit apa dia nggak paham. Jadi kita harus bisa menjelaskan kondisi hewannya dengan baik, jadi komunikasinya harus baik. Yang ketiga, dia harus paham basic-basic dasar spesies hewan yang dia tangani. Jangan sampai kita belum memahami, contoh kita karena jarang terima pasien ikan, kita tidak memahami ikan, ada pasien ikan, kita bingung. Jadi tetap harus update ilmu. Meskipun jarang menangani spesies tertentu, ilmunya juga wajib kita gali. Yang keempat adalah skill kita, cara kita handling atau memegang hewan, cara kita menyuntik hewan, jadi hewannya biar nyaman dengan kita, caranya bagaimana. Dan juga kita harus bisa menguasai pengoperasian alat-alat medis seperti penggunaan USG, X-ray, lab darah, detail scaling, serta tindakan-tindakan operasi tertentu juga harus bisa dilakukan. Setidaknya operasi-operasi basic seperti operasi penanganan luka, terus operasi steril, itu juga harus bisa.